di depan teman-teman pura-pura berantem. Tapi sebenarnya masih temenan, tukur-tukuran makanan lagi. Tariko, jadi orang jangan resen apa? Ikut campur urusan orang aja. Besara pergi. Kalau aku gak mau pergi, bagaimana? Kamu mau apa? Yip, sana pergi. Sese banget sih. Lihat aja, aku akan kasih tahu ke semua teman-teman. Tariko, jangan. Aku mau jangan. Aku gak mau kalau sampai rumah Tiara tuh tahu. Oke, tapi ada satu syarat. Tapi aku gak akan bilang asal kamu ngasih gorengan gratis. Oh yaudah, ini ambil. Kamu mau berapa? Tapi janji ya, rahasia ini dijaga. Mau ambil 10 atau 5, gak apa-apa kali. Jangan Intan, ngapain sih kamu ngasih ke dia? Jangan mau digratisin terus, nanti jadi kebiasaan. Sekali kamu ngasih gratis, besok-besok pasti dia minta terus. Tapi Tiara kalau enggak... Kamu nih ya, gak usah dikasih ngapain sih? Eriko, awas ya kalau kamu berani ngadu. Siapa takut? Tiara, Non. Gak ada yang ketinggalan, Non? Gak ada, Pak. Kita berangkat ya. Siap, Non. Intan! Ayo ikut ke mobil aku. Intan dulu ya. Ke rumah Intan, Non. Non, kalau sampai Oma Non tahu gimana, Non? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak jangan cerita-cerita sama Oma. Ayo, Pak, cepet. Kalau Bapak nggak mau nganterin aku ke rumah Intan, aku bakal ngadu ke Papa kalau Bapak itu kerjanya nggak benar. Nanti Bapak dipecat. Tiara, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Habisnya Pak Sopir gak mau nganterin aku ke rumah kamu. Iya, Don. Bapak anterin, Don, ke rumah Intan, Don. Gitu dong. Pasti liat. Non sih pake ngadu-ngaduan, ah. Ibu. Ibu, mau ngapain sih, Bu? Jangan masuk dong, Bu. Lantainya bisa kulap. Nanti kalau kotor gimana kena roda, Ibu? Kan tadi sudah di